Okay guys, inilah motor saya. Sebelum ni saya ada FZ, FZ 150. Hello guys, selamat kembali dalam Bungai Turun TV. Hari ni saya tak tahu nak buat apa dan saya buat vlog ringkas. Dah tak tahu nak blur dah, nak buat apa. Saya buat vlog motor saya. Motor ni, ni je yang saya ada. Sekarang saya berada di rumah mertua saya dan motor ni dah lebih kurang seminggu saya tak bawa pergi kerja oleh kerana cuti ni kita quarantine lah. Jadi inilah vlog yang saya nak buat berkenaan dengan motor kesayangan saya ni. Motor ni Yamaha 125ZR. Dah lama dah saya pakai dan dia banyak jasa dengan saya, bawa saya pergi kerja, bawa saya pergi pasar beli barang apa semua, dan dia setia dengan saya bersama hujan dan panas. Dan saya bersyukur dengan motor ni sebab dia tak pernah bagi masalah lagi dengan saya. Dan saya rasa banyak anak muda yang gilakan motor ni sebab motor ni adalah motor kegilaan remaja sekarang, iaitu Yamaha 125ZR. Okay guys, inilah motor saya. Sebelum ni saya ada FZ, FZ 150, dan saya telah beli juga motor ni. Dan motor ni banyak jasa dengan saya. Dia bawa saya pergi kerja, dia bawa saya pergi jalan-jalan. Kecuali pada waktu hujan je, saya akan gunakan kereta untuk pergi kerja. Tetapi banyaknya masa saya dalam 5 hari seminggu tu saya pergi kerja, inilah kenderaan yang saya bawa ke pejabat. Ni boleh dikatakan standard pekak, kata orang sini. Memang dia standard, saya tak ada ubah apa-apa lagi. Dengan blok dia kosong-kosong lagi, belum potong blok lagi. Exhaust pun original, rim pun original. Cuma stiker ni saya dah tukar, saya gunakan stiker 46 inilah. Siapa yang tahu stiker ni? Yang lain saya tak ada ubah apa-apa, cuma nombor plat dia, dia punya abjad tu saya tukar. Yang lain semua ori lagi. Miles dia pun tak jauh lagi, baru 36,456 km. Sebab saya jarang bawa jauh motor ni, setakat pergi ke tempat kerja saya, dekat pejabat saya, dari rumah setengah jam je, dekat. Guys, orang katalah sekarang motor ni, Yamaha 125ZR ni, harga dia dah mencecah belasan ribu. Kalau dekat Sri K, tak silap saya, kalau yang Movistar tu, dia sampai 15,500. Kalau yang biasa macam saya ni, 15,000. Dia beza 500 je dengan yang Movistar. Saya pun tak tahu sebab dia dah tak ada keluar stok lagi lah. Dia stop production dia. Dan yang ada pun all stock lah, yang dekat kedai, sebab tu harga dia memang melambung. Sebab tu saya bersyukur saya dah memiliki motor ni dengan harga dia murah waktu tu. Sebab dulu-dulu motor ni baru 6,000 lebih, lepas tu 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 lah paling tinggi waktu tu. Tapi sekarang harga dia memang terlalu tinggi dan saya tak mampu dah untuk memiliki sebuah lagi yang baru 125ZR ni. Orang kata motor yang pakai tuti ni minyak dia kuat lah, blok dia cepat rosak lah apa semua tu, memang betul. Memang tak dinafikan, kalau kelenjarnya motor ni tak lepas-lepas minyak ni, kau press dia habis, memanglah dia tak akan lama jangka hayat dia. Tapi saya bawa santai je, saya dekat jalan pun bawa dalam 100. Adalah ketika waktu geram-geram tu, baru kita pulas dia sikit. Kalau penjagaan betul, minyak tuti betul, minyak tuti pakai yang elok sikit, InsyaAllah motor ni boleh bertahan. Saya lama dah pakai ni. Dan motor ni kalau dekat kita sini agak kira boleh dikatakan motor panas lah. Motor yang kerap hilang dalam kawasan kita, memang motor ni adalah tumpuan si kaki pencuri tu. Jadi jangan nak mencuri, kalau nak dapatkan sendiri, beli sendiri, usaha sendiri. Itu pesanan saya. Setakat okay, ni guys. Je vlog saya pada hari ni. Saya memang buat vlog ringkas je, tak tahu nak buat apa. Saya upload dah apa yang saya terfikir, terlintas di fikiran saya. Saya nak vlog buat hal motor saya, saya buat vlog hal motor saya.
Okay guys, esok mungkin saya buat vlog hal kereta saya lagi kot. Saya pun tak tahu lagi. Okay guys, saya nak balik dah. Okay, kepada anda semua, ingatlah patuhi arahan oleh kerajaan supaya kita sentiasa dekat rumah. Jangan keluar ramai-ramai. Kalau boleh, ketua keluarga je yang keluar beli barang. Patuhi semua arahan kerajaan. InsyaAllah, COVID-19 akan hilanglah. Hilanglah daripada kita seluruh dunia ni. Tak kira di Malaysia, di mana-mana lagi, dan rakan-rakan saya di Indonesia pun banyak yang subscriber sedalam ni. Semua kawan-kawan, jaga diri baik-baik ya. Okay guys, Assalamualaikum, bye-bye.